Kita lakukan terlebih dahulu cangkok akar biar aman, teman-teman. Nah, seperti ini kemarin sudah saya cangkok. Cangkok akar ini seperti kita potong-potong biasa, teman-teman. Kita potong. Ini kita timbun kembali dan akarnya sudah tumbuh seperti ini. Ini sudah dipotong beberapa minggu atau sudah masuk bulanan dan akarnya sudah banyak yang tumbuh serabut. Nah, sisanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan ganti media yang aman pada bahan bonsai sancang. Dan media apa saja yang kita gunakan, kita simak sama-sama. Selanjutnya, untuk menjaga agar lebih subur, ini karena sudah terlalu lama medianya belum diganti, ini sudah saatnya kita ganti, teman-teman, biar pertumbuhan dari pohon sancang ini lebih ngejos lagi, lebih cepat. Dan untuk penggantian media, sebelumnya kita lakukan terlebih dahulu cangkok akar biar aman, teman-teman. Nah, seperti ini kemarin sudah saya cangkok. Cangkok akar ini seperti kita potong-potong biasa, teman-teman. Kita potong. Ini kita timbun kembali dan akarnya sudah tumbuh seperti ini. Ini sudah dipotong beberapa minggu atau sudah masuk bulanan dan akarnya sudah banyak yang tumbuh serabut. Nah, sisanya ini bisa kita potong lagi. Ini kita potong dan kita timbun itu sampai akarnya keluar seperti ini. Ini baru kita panen, kita angkat. Meskipun tanahnya habis, tidak ada yang tersisa, itu aman, teman-teman, untuk bahan bonsai yang akan di ganti media atau akan dipindah potnya atau ganti pot, itu aman. Dan apabila teman-teman tidak mau melakukan seperti itu, juga bisa dengan cara ini kita buka hati-hati. Nah, seperti yang akan saya lakukan berikut ini.
Tapi sebelumnya ini saya potong dulu biar lebih enak nanti untuk prosesnya. Kita potong agak panjang, ini tidak masalah teman-teman. Nah, seperti ini kita potong dulu. Ukuran tempatnya ini bisa kita bongkar, dan untuk ujung ini karena belum besar, ini saya biarkan dulu teman-teman. Selanjutnya kita buka. Nah, ini pelan-pelan saja, pelan-pelan kita bongkar teman-teman. Ini saya potong akar bagian bawah dulu, di bawah potnya ini yang sudah tembus ke pot yang bawah. Ini saya pakai double pot. Nah, ini akarnya sudah tembus. Nah, seperti ini bisa kita lakukan dengan cara yang seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Ya, berhasil. Kita jaga agar ini tetap tanahnya tidak berserakan. Karena kita akan potong seperti kemarin di posisi sedikit saja dan di sekitar sini. Karena masih ada ini sudah mulai yang terangkat. Nah, seperti ini kan. Nah, ini aman teman-teman nih. Tinggal kita taruh nanti di yang baru. Sebelumnya kita persiapkan dulu medianya, sama seperti bahan yang lain atau yang kemarin loa yang saya ganti media juga, itu bahan untuk medianya sama saja teman-teman, pasir malang dicampur tanah media tanam yang sudah jadi, yang sudah dijual di toko peralatan bonsai seperti ini, kemasannya pakai plastik. Nah, itu kita tambahkan, kita campur dengan pasir malang, dengan ditambah pupuk seperti kohe bisa, kohe kambing, triko kompos bisa, dan tambahan pupuk yang lain yang biasa teman pakai misalnya, itu bisa teman-teman kita tambahkan untuk media tanam bahan bonsai sancang atau bahan bonsai yang lain juga. Saya rasa sama saja semua teman-teman, yang penting kita jaga kesuburan pohonnya dengan perawatan yang maksimal. Nah, ini medianya kita akan masukkan dulu ke potnya. Masukkan medianya pot yang saya gunakan, pot yang agak besar dulu teman-teman, karena prosesnya masih akan sangat lama programannya, jadi tidak langsung di pot kecil. Nah, seperti ini media yang sudah tercampur. Nah, ini kalau mau ditaburin pupuk tambahan bisa. Untuk alas bawahnya selalu kita gunakan tatakan seperti ini agar nanti tidak menyebabkan pertumbuhan akar yang ke bawah, jadi bisa ke samping semua nanti untuk
pertumbuhan akarnya. Dan itu mempermudah nanti untuk ketika kita pindahkan di pot ceper, itu udah langsung tinggal taruh saja. Ini posisinya sengaja agak tinggi saya buat, untuk posisi ini sejajar. Nah, ketika nanti kita taruh pohonnya di sini, itu akarnya bisa berada di atas. Jadi gampang ketika kita melakukan pengontrolan akarnya di kemudian hari. Nah, ini sejajar. Sejajar seperti ini, nanti akarnya kelihatan. Ya, ngatur seperti ini. Dan sangat kuat. Nah, ini aman teman-teman. Jika kita memindah pohon bonsai, cacang atau yang lain-lain, ini nah. Ini maksud saya teman-teman tadi. Posisinya seperti ini. Kita tekan sedikit biar agak keras. Nah, ini akarnya udah bisa langsung jatuh nanti semua ke samping. Jadi sudah mengatur secara alami. Kita keluar akar barunya langsung ke samping. Kita reposisi sekali ya. Nah, seperti ini. Jadi posisinya agak tinggi dari pot untuk akarnya, sehingga nanti mempermudah untuk program akar. Oke, selanjutnya kita timbun kembali nih teman-teman. Selanjutnya kita kasih pembatas seperti ini teman-teman. Mantap. Oke, selanjutnya kita press cabangnya. Nah, seperti ini kita pendekkan lagi. Oke, ini kita akan gunakan nanti yang ke arah sana. Ini kita langsung potong pendek saja teman-teman. Ini untuk background kita pakai satu atau dua mata tunas. Oke, kita pakai satu atau dua mata tunas saja teman-teman. Ini yang lain kita masih los karena masih kecil. Ada sisa pasir, kita bersihkan dulu. Ini aman untuk kita jemur langsung. Nah, kalau mau dijemur langsung dalam kondisi pemindahan seperti ini aman. Nah, tanahnya masih ada, akar serabutnya banyak. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ganti media bahan bonsai sancang yang aman dan bisa kita langsung jemur. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.